Oh, mancur oi apinya oi. Berapa cincinannya ya? Berapa ya? Oh, bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi PA di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sahabat, dalam rangka mempersiapkan uji dinamis kereta cepat Jakarta-Bandung KCEC 400 AF yang akan dilakukan start dan finish di stasiun kereta cepat Tegaluar, seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung, khususnya di seksi 4 Bandung, terus dipercepat. Saat ini sedang dilakukan pengelasan dengan cara plas termit, yaitu pengelasan dengan cara menggunakan cairan kimia yang dibakar. Cara pengelasan ini dilakukan pada tempat-tempat yang sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelasan dengan menggunakan alat las mobile plus bath welder karena peralatannya terlalu besar. Untuk melihat proses pengelasan las termit secara detail yang sedang dilakukan di atas subgrade kereta cepat Jakarta-Bandung sebelah barat stasiun Tegaluar, silahkan simak videonya sampai tuntas.
Sahabat, itulah aktivitas saya di pagi hari ini, hari Senin 31 Oktober 2022. Melihat aktivitas pengelasan dengan menggunakan las termit di area subred kereta cepat Jakarta Bandung di sisi sebelah barat stasiun Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.